Okey, kita sambung balik. Biasalah kan. Dia sesekali dia nak bagi macam ni juga. Okey, saya nak bagi, kita sambung kepada demo yang kedua. Demo yang kedua sebenarnya sambung cinnamon tadi yang dah satu jam diperap, betul tak? Saya nak bagi kepada Fizi dan juga Chef untuk teruskan session yang kedua. Silakan. Okey, terima kasih Kak Lin. Oh, okey, ha, dah sejam pun tadi macam-macam info yang kita dapat daripada kami punya dekan, timbalan dekan dan juga ketua jabatan. So sekarang kita proceed balik dengan kita punya dough. Okey, so chef, sekarang ni kita tengok ini adalah dough kita yang dah kita rehatkan dia selama sejam tadi. Okey. So daripada yang nampak macam dough yang melekit-lekit tu, kita tengok dia dah double size. So itu maksudnya dough kita, yeast kita hidup dengan baik lah. Okay, so dia aktif lah di sini. Okay, so untuk hari ini kita selepas dough kita dah kembang macam ni, dah besar macam ni. Okay, kita normally kita akan kita akan flattenkan lah dekat kita punya, kalau kat rumah tu bolehlah letak dekat marble slab ke. Okay, ataupun kalau tak ada marble slab kat rumah, meja tu, kalau ada meja yang tu bersih ke elok, okay, letak dalam plastik and then kita boleh roll kita punya dough tadi di atas plastik, plastik ya. Ataupun kita boleh gunakan silikon mat ni lah. Okay. Okay, so chef, seterusnya apa yang kita nak buat ni? Kita tengok dah cantik flatten kita punya dough ni. Okay, so sekarang ni kita akan letak filling lah ya chef. Okay, so chef akan letak filling dia. Okay, so dekat yang sekarang ni, kalau penonton tengok sekarang ni, chef kita tengah letak butter. Okay, so terpulang lah kalau penonton di rumah nak pakai butter yang premium sikit, boleh. Okay, so hari ni kita pakai butter biasa punya, okay, normal butter. Okay, so kita akan spreadkan, kita akan ratakan butter kita dekat kita punya dough ni yang telah kita lepehkan. So ketebalan dough ni berapa chef bila kita lepehkan? Okay, ketebalan lebih kurang kita boleh buat dalam 0.5 cm ataupun 1 cm. Sesuai nanti, nanti dia akan kembang sikit, dia akan naik sikit. Okay. Okay, so sekarang ni kita tunggulah chef kita akan sapukan, ratakan butter ni. Okay, sementara nak tunggu chef kita ratakan butter tu. Okay, terima kasih chef. Okay, mungkin penonton boleh tengok ya di kamera sekarang ni. Okay, ini adalah kita punya filling. Okay, filling dalam buat cinnamon roll ni lah. Okay, sebenarnya kita tak ada orang kata very strict ataupun hang kena letak ni, hang kena letak tu, tak. Okey, dalam cinnamon roll dia ada rules dia, yang paling penting kena ada cinnamon powder dalam ni. Okey, kita kena ada brown sugar and dan juga kita boleh letaklah sebarang jenis kekacang lah yang penonton sukalah. Okey, macam ni kami, chef pilih kita ada walnut sini. Okey, lepas tu dia ada letakkan sedikit brown sugar. Okey, brown sugar and then kita ada letak sikit chocolate chips, okey, dan juga raisin, kismis. Okey. Ini mengikut yang paling penting saya lupa nak sebut sini adalah cinnamon powder. Okey, semua mungkin penonton tak berapa familiar apa itu cinnamon powder. Cinnamon powder tu adalah kulit sebut kulit kayu manis. Okey, so cinnamon roll ni memang famous dekat Denmark. Okey. Biasanya diorang hidangkan cinnamon roll ni waktu petang. Okey, tapi terpulanglah kalau penonton nak buat, especially bila PKPBB ni, okey, bolehlah buat di rumah, cuba resepi yang mudah ni. Okey, sebab kita tak perlu nak uli banyak tenaga sangat. Yalah, kadang-kadang suami kena bekerja di office. Kita yang buat from home ni bolehlah buat. So, musim-musim PKPB ni, okey, ini adalah salah satu masalah untuk kita mencuba resepi-resepi baru ni. Okey. So, sekarang chef dah letakkan filling di sini. Okey, kita tengok agak premium sikitlah. Okey, banyak kacang dia. Okey, tak kerekut chef kita, Chef Sitamina. Bagus untuk hari ni. Okey, so insya-Allah kalau dah jadi nanti kita punya, dah masak cinnamon roll ni, kita boleh bagilah kita punya panel-panel dan juga kita punya kru-kru rasalah. Okey. So mana-mana yang berada dalam area Sintok sekarang ni, okey, you all boleh datang ke Manager's Coffee sebab Manager's Coffee menjanjikan banyak menu-menu yang menarik. Okey, sebab sini ada coffee yang best. Okey, kita ada machine brew kita sendiri, so boleh datang. Okey, dia berdekatan dengan kita punya library. Okey, library UUM di sini. Okey, so saya pun dah bau, mungkin kita punya panel pun, kita punya host pun dah boleh bau ya, bau cinnamon ni. Oh, memang okey, one more. Okey, mungkin okey, sekarang ni kita akan start roll. Okey, chef akan mula roll, boleh tak? Okey. So kena ada gap sikit, 1 inch, okey, dekat setiap hujung you punya dough tu. Okey, chef akan roll. Okey, just roll it. Okey, nice. Okey. Yes, okey. So jangan risau, memang kitanya sesi ni agak pendek, tapi kalau nak tengok full video boleh
Kami akan upload kemudian dalam kami punya YouTube stamp. Okay, so boleh tengoklah full version menyediakan cinnamon roll ni. Okay, so chef akan rollkan dia. Nicely, kena kemas-kemas sikit. Okay, yeah. So cinnamon roll kita ni mewah sikit lah ya. Dia penuh padat dan saiz dia pun agak cantik lah. So jangan lupa penonton sekalian, jangan lupa klipkan kita punya cinnamon roll setiap kali selepas kita rollkan ya. Sebab nanti takut dia terbuka. Okay. So ini saya nak beritahu juga. Okay, ini kita punya serving baking dish kita sini. Okay, bawah tu apa? Ini yang membezakannya, kita telah letak sikit goo sini. Okay, ini adalah honey syrup. Okey, yang kita buat hanya letakkan sedikit brown sugar, air dan juga honey. Kemudian kita panaskan sampai dia pekat dan kita akan letak dekat kita punya baking dish ni. Okey, sebab apa? Nanti akan bagi extra flavour juga dan kelembapan kepada kita cinnamon roll kita. Okey, so nampak ya, chef kita potong mengikut lebih kurang dalam dua jari saya yang comel ni. Kalau boleh tengok dekat kamera. Okey, terpulang kalau jari kita lebih besar. Kalau nak masak beramai-ramai boleh lah, lebih kurang 2 inci. Okey, so lebih kurang macam inilah jari yang comel dalam kamera ni. Okey. So tengok ya, sekarang ni kita nampak chef dah mula memotong. Okey. Kita boleh guna pisau lah. Kalau ada setengah cara dia guna benang. Okey, tapi hari ni kita ada nuts yang banyak. So chef akan guna lebih kurang pisau yang tajam sikit untuk dapat clean cut lah. Okey, chef akan susunlah ke dalam kita punya baking dish ni. Okey, so kenapa ada gula macam ni? Okey, macam saya sebut tadi. Okey, untuk bagi flavor dan juga rasa dan moistness kepada kita punya cinnamon roll. Okey, so sekarang ni chef okey begitu pantas ya menyusun kita punya cinnamon roll ni. Okey, kita akan susunlah 3x5. Okey, baking dish ni muat dalam 3x5 lah. Okey. So selepas susun kita kena double rest. Okey, so maksudnya selepas dah susun kita kena rehatkan juga kita punya dough ni. Okey, yang dah dipotong cantik oleh chef kita ni lebih kurang dalam masa 20 ke 30 minit. Okey, it depends kepada suhu kita. Okey. So sambil chef memotong dan menyusun kita punya cinnamon roll ni, ada apa-apa tips tak chef nak boleh share? Okey, sambil memotong tu. Tips untuk cinnamon roll, okay, of course kita kena make sure kita punya dough berkembang dengan elok, make sure kita punya yeast hidup, okay, and then kita kena pastikan waktu rest dengan secukupnya. Okay, minta maaf lah Syem, ganggu pula ya. Okay, so susunlah. Okay, so kerja dapur ni kena bersih juga ya penonton sekalian, sebab kita nak bagi suami kita makan. Okay, macam saya single ni makan sendiri je lah. Sempat lagi saya nak promo diri ya. Okay, so susun cantik-cantik dalam kita punya baking tray ni. Baking ni. Okay. Okay, so temperature kita akan letak lebih kurang dalam 180, tapi mengikut kita punya oven lah di rumah. Kalau pakai oven butterfly tu mungkin lebih lama lah. Okay, 150, dan ada tips kita akan rincihkan sedikit air sebelum kita bakar selama lebih kurang dalam 15 ke 18 minit lah. Okay, it is a... Okay, dan kita kena double rest. Okay, ini dia hasil dia cinnamon roll kita sebelum kita bakar. Okay, kemudian kita tengok result dia selepas ni. Okay, back to Kak Ling. Aduh, lapar terus. Oh, bunyi perut saya, sumpah bunyi. Ah, saya sebenarnya bukan apa. Saya simpati dekat yang dekat bebek. So dia tengok dia jauh je. Okey, Dr. Asmahani dan juga Fatin, nanti tolong claim dekat stem cinnamon roll tu eh. Okey, sebab kita tengok hari ni dia memasak kan. Jadi saya nak tanya dekat, sebab kita tak ada hotel catering, tetapi kita ada stem ni. Jadi saya nak tanya dekat Dr. Johan lah. Kita ada kitchen tak sebenarnya? Di stem kita ada kitchen. Di mana pelajar-pelajar dalam bidang hospitality akan melakukan training lah di situ. Selain daripada itu juga pihak stem juga mempunyai tempat di mana pelajar-pelajar melakukan praktikal dalam bidang housekeeping kan, daripada segi restoran dan sebagainya. Di situ adalah pengalaman yang diberikan ataupun pendedahan yang diberikan kepada semua
pelajar-pelajar kami supaya mereka ni menjadi satu, kita katakan satu individu yang berkemahiran apabila mereka graduasi nanti daripada STEM UUM. Kira dia hands on lah kan, ya, sediakan platform dan juga kemudahan. Ya, baik. Ya. Baru betul kalau dia kena ada kitchen. Ya. Okey, saya nak sambung dekat alumni Fatin. Ni Tan Fatin pula nak bercakap. Okey, Fatin boleh ceritakan tak, sebab Fatin adalah alumni di STEM. Mungkin Fatin boleh cerita pengalaman semasa belajar di UUM. Fatin merupakan mengajar di bahagian kurikulum ya, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Silakan Prof. Fatin. Okey, hai semua. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu, saya penolong pengarah kanan di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang mana sebelum ni saya juga adalah pensyarah di Kolej Komuniti dan Politeknik. Cuma recently saya meneruskan kerjaya ke bahagian admin. So kita buat kerja-kerja management lah di HQ. Jadi bersesuaian lah bila kita sebut tentang UUM. UUM bukan hanya mengajar pelajarnya untuk practical side, tetapi juga dari segi management side. Jadi apa yang saya lihat daripada personality trait saya yang terbentuk dari UUM, so kita boleh nampak bila you go for practical, you can survive, and you go for management also, you can survive. So it is two in one. Sebab itulah bagusnya UUM ni, sebab dia ada management skill sekali yang diterapkan dalam courses. So sepanjang di UUM, UUM adalah pilihan pertama. Indeed, semasa saya pilih yang dalam senarai UPU tu, jadi memang sangat-sangat in love dengan UUM. Juga bidang saya lah, bidang pelancongan dan hospitality. Yang mana sebenarnya bidang ni ramai yang tak tahu, kerjayanya sangat luas. Boleh masuk education line, airlines, boleh masuk dari segi food service, tak ada masalah. Cuma bila kita kurang didedahkan, kita tak tahu di mana prospek kerjaya. Sebenarnya sangat-sangat luas, dan jangan risau, graduate UUM pasti akan dapat kerja jika pandai grab peluang dan ruang yang ada. Betul, alhamdulillah. Yeah. Itulah dia. Okey, sebab peluang, jadi tadi Fatih cakap banyak peluang sebenarnya, bukan saja di government agency, juga di private sector. Private sector juga, ya. Dua-dua ada. Okey, saya nak bagi lama tadi cik adik yang tepi sekali tu kan. Dr. Ishabi, dia tunggu je bilalah admitten. Okey. Sebelum saya nak minta dia Dr. Ishabi, dia tarik nafas dulu. Saya nak share dulu video Chef Wan. Ada pesanan daripada Chef Wan yang untuk sesi yang kedua. Silakan producer. Kemas kembali ya sejarah kejayaan saya dalam berbagai-bagai bidang. Saya selalu ingat dengan adanya kata pelajaran yang saya pelajari itu juga membantu saya dalam segala aspek ya, dunia perniagaan juga yang ada hari ini. So with all that ya, saya juga ya dapat menjalankan semua perkara dengan sempurna, dan of course ya, understanding the whole aspect of business and hotel management, restaurant management and all that. So hari ini Wan bukan saja dapat orang kata employed ya, lebih kurang 60 over shares, 3 restaurant at the moment. And let's not forget ya, dalam bidang Wan juga di Kaca TV juga for almost 30 years, you know, I've used all sorts of knowledge and all my world travel ya, daripada bidang itu. Dan maka semua benda-benda ni orang kata kind of interconnected to one another. So when you have a base, you know, orang kata a very good knowledge ya, yang kita dapat daripada university, and so the rest is orang kata it's just coming through and flowing through your life very easily ya. So because everything is orang kata macam jigsaw puzzle lah, dia masuk cuma sini. So in the end kita dapat melihat the whole structure of the business, dan dapat juga kita boleh membezakan juga ya, kata kejayaan kita, perniagaan kita dengan orang lain ya, dan sebagainya. Dan dapat juga kita melihat ya bagaimana kita kadang-kadang juga ada masa tertentu membuat sesuatu orang kata wrong decision, and we fail, and therefore we learn from our mistakes. We also learn ya daripada orang lain juga yang berjaya, yang bagaimana mereka juga kadang-kadang juga menggunakan orang kata segala apa pelajaran yang ada tu di universiti,
and has made them juga successful. So with that, it's very important to have, you know, a good university education, especially dalam bidangnya restaurant, hotel dan sebagainya. And I think, you know, all of you are very lucky, yeah, dapat masuk university. And I hope, you know, all of you will use, yeah, ilmu ni dengan terbaik sekali. Tu dia, Chef Wan pun cakap pentingnya memilih universiti yang betul. Okay, kita semua dah dengar tadi pengalaman daripada alumni. Jadi semua dah dengar ni, sekarang ni nak tahu pula macam manakah, saya nak tanya kat Dr. Syabi, bagaimanakah cara kita nak memohon untuk program postgraduate di STEM ni? Mungkin boleh ceritakan proses dia ataupun cara-cara pendaftaran. Silakan Dr. Okay. Terima kasih Kak Lin. Hai semua yang menonton. Okay, untuk program-program di STEM dan in general lah dalam UUM, ya, ada permohonan adalah melalui graduate school. Kalau di STEM adalah melalui graduate Ghazali Syafi'i Graduate School of Government. So masuk saja website dia www.gsgsg.uum.edu.my. Klik saja program yang kita nak, and then ada button apply now. Dah boleh teruskan dengan usaha untuk buat application. So application adalah menerusi graduate school. Memang sangat mudahlah sekarang, kita nak bagi apa pemudah cara untuk semua yang berminat nak melanjutkan pengajian. Ada beberapa step lah. Yang pertama sekali, kalau masuk ke website GSGSG ni, kena create account, bayar yuran pemprosesan. Yuran pemprosesan dia RM100 untuk warga negara Malaysia, RM125 untuk warga negara yang tinggal di negara ASEAN, dan untuk non-ASEAN country RM175. Ya, panduan untuk bayar yuran pemprosesan tu semua ada dalam website tu. Okay. And then terus create satu account, upload semua dokumen yang diperlukan dan profile, submit saja. Dalam masa seminggu, insya-Allah seminggu ke dua minggu kita proses, boleh dapat dah offer letter. Punya senang. Orang Kedah cakap celah rengkung sekarang. Celah apa? Celah rengkung. Tahu dia, ni pandai cakap Melayu ni. Ya, saya tahu. Atul tahu kan? Senang dah sekarang. Sekejap, satu minggu je. InsyaAllah ya. Kalau tak ada masalah lah, kalau dokumen semua lengkap, seminggu. Alhamdulillah. Dia dapat offer. Saya nak minta team STEM ni ditulis dekat komen tu boleh tak tadi? Website, proses eh. Kalau boleh, jadi boleh refer lah nanti dekat situ. Betul eh? Okay. Atul. Save the best for last. Okay, Atul is a alumni with UUM. The special about Atul is because he's from Bangladesh. He did his degree with UUM, master with UUM, yeah. PhD with UUM. Yeah, betul. Coming on 2009. Am I right? Yeah. Yes, okay, right. I wanted to know your wife also Malaysian? No. No, she's from Bangladesh. Okay, nasib baik. Okay, so now I wanted you to share with us your experience, how you come to Malaysia and you pick UUM from your degree, master and PhD. You have been spending here in Malaysia since 2009. Yes. All right. Okay, yeah. I think everybody wants to know. So let's tell us the story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you very much for giving me the opportunity to talk about my experience in UUM. I came here in 2009 December, mm-hmm. and so since then almost 11 years, 11 to 12 years. So I started my Bachelor of Hospitality Management. After completed my degree, immediately I enrolled to the Master's by Research in Tourism Management. Then currently I have done my Viva on last month. So based on my experience in UUM, I want to make a conclusion that first of all, I find my classmates are very friendly in UUM during my degree. So I feel very comfortable, like I was in home. I was not far away from the home. Mm. Mostly as an international student, we face the problem where some of the students suffer from homesickness or something. If local community is very friendly, so we never feel like this. I experienced this from my personal experience in UUM. I feel like this. Also during my master's by research and PhD. So when we talk about the postgraduate study, usually we think about how is the supervision and how research environment and how conducive the environment in terms of study. So I find this university and particularly the School of Tourism, Hospitality and Event Management, I find the lecturers very helpful and my supervisors always guided me, suggested me. Whenever I needed them, they were available. So that was one of the advantages of I have got from this STEM that put me in a
bigger place that I can explore myself. Mm-hmm. Because we have many good experts, research experts in our school. Mm-hmm. So that way I could establish my fundamental. Mm-hmm. And also I utilize my fundamental into international level. Mm-hmm. For example, like many of our researchers, they are publishing very good journals. Mm-hmm. So this is the exposure we are doing in mm-hmm. STEM. So it brings us like a great hope. Mm-hmm. Inshallah, in the future, we can do more and more. Mm. So also, I strongly recommend that if anybody is willing to pursue their career in hospitality management, tourism mm. management, mm. and event management, they are mostly welcome in our mm. school. I can say that you are strongly recommended to come here and join us. Okay. You will enjoy your study. That's all I want to give the message. Because Atau said he has a very good support system in UUM. Mm. Make he feel like home. Yes, yes. Correct. Okay, for the benefit of everyone, University Utara Malaysia, there are almost 2,000 student, international student, and from 55 countries. That's why we are global. Yes, so you yes. don't feel like you have friends from yeah. Bangladesh and other places, right? So you have a global exposure in global UUM. Yeah. Atau, you have been here since 2009. Tell me, what are the Malay words that you have picked up? Actually, in terms of communication, I can speak. Oh, you can speak? I can speak, I understand. Only I cannot speak is Kelantani slang. Okay. But other than you are in that, Kedah, yeah, boleh. Boleh. Satu kupang, dua kupang. Tu dia. Satu kupang, lima duit. Tu dia. Boleh eh? You boleh cakap eh? Boleh cakap Melayu terus lah macam ni. Atau? Boleh, boleh lah. Boleh, boleh lah. Alright, boleh. That's good. Okay. Actually, di UUM, in UUM, we have a lot of international students who can speak. Converse BM very well because of the exposure. Yeah, given. After coming here, within 6 months, I managed to take out the language. Oh, yeah, managed to take 6 months. So, I used to engage with more local students. Local, so they helped me to pick up many words and many sentences. I think you have fall in love with Malaysia. You came from degree, master, and PhD. Yeah, yeah. Luckily, you bring your wife here. kan? Okay, we have listened from. Atau, what the good experience, the support system that we have from university and all that, and I think the exposure, the very conducive learning yeah. environment, and I think the lecturer makes a yeah. very important role. Very important role. Very important role. Because their guidance is always important for us. Yes. We have different, many countries have the culture that very difficult to reach the lecturer. So in here, I see the very opposite like experience. Whenever I see the help from the lecturer, even no matter like what is their schedule or anything, they will try to help. That is the most important thing I found here. Dekat tak nak sambung ke? So for international students, it is a like good opportunity. Opportunity. Yeah, if they come here, they will find everything friendly. Guidance. You need guidance. A guidance, right? It's yeah, a good guidance from the lecturer. Yeah. Dia nak sambung tak? Okay, cuma saya nak tambah sedikit lah tentang dengan international student yang datang ni sebenarnya. Pihak kami sebenarnya memang banyak buat promosi di luar kan. Terutama sekali pihak kami nak menarik lebih ramai pelajar untuk sambung belajar di UUM. Antara kaedah yang kami gunakan adalah melalui dengan alumni-alumni yang ada. Di mana mereka ini nanti akan buat promosi di luar negara dan mengajak pelajar-pelajar pelajar-pelajar baru untuk datang. Dan mereka menceritakan tentang dengan pengalaman mereka sepanjang pengajian yang berada di UUM. Dan alhamdulillah kan kaedah ini terbukti berkesan. Di samping efektif kan di samping kita juga kan berterusan kan top management dan juga pesara-pesara lain berterusan mempromosikan program-program akademik yang berada di STEM UUM. Okey, Dr. Abi, saya nak tanyalah. Bagaimana cara pelaksanaan kelas semasa pandemik ni? Okay, Kak Lin, untuk time pandemic ni, of course, tak boleh merentas negeri tak boleh, daerah tak boleh, negara pun tak boleh. Tapi kita buat online learning. So, daripada application, sampailah pendaftaran, sampailah kelas. Semuanya online. Yang menariknya untuk kelas contohlah MTM coursework dia ada 11 subjek dia kena ambil dan dalam 5 subjek lah setiap semester. Semua 5-5 kelas ni online, dia boleh bincang pula dengan lecturer dia nak kelas hari apa.
Oh, boleh, boleh. Ha, sebab kita tahu ada pelajar kita ni dia takut nak sambung belajar sebab dia kerja. Betul? Takut kena tinggalkan kerja, betul, nanti betul. Dua-dua tak dapat. So katakanlah kita free hari Sabtu, arrange dengan lecturer untuk buat kelas hari Sabtu ataupun Ahad petang sikit lepas balik kerja, kelas online kan, flexible. Tak perlu datang. Flexible. Buat masa sekarang ni kena perlu fikirkanlah tentang nak sambung belajar ni sebab semuanya flexible. Nak-naknya sebab pandemik ni lah bagi waktu sesuai, ya, betul tak? Sebab sesuai. Online tak ada alasan dah untuk tak sambung belajar, betul tak? Yeah, Dr. AB, betul. Okey, tadi Dr. Asmahani dia banyak nak cerita tadi. Dia kata dia baru round satu kan. Saya nak bagi dia cakap untuk round kedua lah. Silakan Dr. Asmahani. Okey, Kak Lin, terima kasih. Dengar tak suara saya? Dengar, loud and clear. Okey, okey. Jadi sebagai alumni daripada STEM, sebab tadi saya nampak Mr. Atawul, Dr. Agus dengan Puan Fatin memberi testimoni yang serius kan. So saya rasa saya patut jadi serius jugalah kali ni. Okay, sepanjang pengalaman saya yang tadi, ketiga-tiga alumni kita kalau perasan semua menekankan tentang support system. Okay. Itu memang satu perkara yang memang tak boleh lari. Terutamanya sebagai student postgrad. Okay. Selain daripada environment UUM, secara generalnya UUM yang kita memang dah sedia tahu sangat sesuai untuk pembelajaran. Bila kita melangkah ke STEM sendiri pun, macam yang saya kata tadi, semua profesor, semua tenaga pengajar, doktor-doktor, pemadia yang ada sangat berlapang dada untuk nak membantu kita sebagai student PhD. Saya ada pengalaman di mana saya mengalami kesukaran dan dengan bantuan beberapa lecturer ni, kita kata sekejap saja sepatutnya benda tu boleh tak mungkin selesai dalam masa seminggu. Tetapi dengan bantuan semua yang bersepakat untuk nak memudahkan cara, so kita boleh selesaikan benda tu dalam masa seminggu. Itu sangat sangat teruja lah saya kata. Okay. Lepas tu kalau kita pergi library, saya suka dalam tempoh saya study dulu, saya suka pergi library. Itu yang paling saya suka, terutamanya kawasan yang ada kapet hijau. So siapa yang nak tahu di manakah kapet hijau, datanglah UUM. Jadi student postgrad, terutamanya bila kawan-kawan join bidang tourism, hospitality dan event, so di situ kita boleh dapat lihatlah betapa uniknya program kita berbanding dengan IPPA yang lain. Okay, kenapa unik? Sebab dia sememangnya memberi cabaran kita untuk berani melangkah. Okay, perjalanan PhD yang sangat sukar tetapi ditemani dengan support system yang kuat, dengan environment yang kondusif. Okay, itu saya boleh katakan memudahkan cara. Dan itu memang tak mustahil kerana saya boleh buat, insyaAllah kawan-kawan juga boleh buat. Okey, ada round ketiga ke Kak Lin? Tak ada. Round ketiga okay, terus tutup. Nak cakap baik cakap sekarang. Okey. Jadi saya sangat orang kata sepenuh hati. Okey, terutamanya kepada alumni-alumni, adik-adik kita yang dah pernah buat BTM, daripada BTM, daripada BHM, daripada BM. Kalau nak sama belajar jangan pergi tempat lain. Sebab apa? Sebab kita dah ada support system yang kuat. Kan kawan-kawan, adik-adik, saya kakak, adik-adik semua dah maksudnya dah familiar dengan sistem PBM macam mana, dah kenal dah lecturer ni macam mana, lecturer ni macam mana, nampak garang tapi baik, dah tahu dah macam mana nak cari kafe, dah tahu dah nak mana nak cari chancellery. So semua itu membantu perjalanan PhD ataupun master adik-adik yang sememangnya suka tapi jangan buat dia suka. Tak ada cara macam mana nak mudahkan perjalanan PhD yang suka. Kawan-kawan saya, diorang takut nak sambung master, nak sambung PhD. Terutama sekali sebab diorang sedang bekerja. Untuk pengetahuan, saya sambung PhD secara sepenuh masa dan belajar juga, belajar sepenuh masa dan kerja sepenuh masa. Nampak macam mana buat kan? Tak ada magic, semua proses kita kena lalui. Di STEM tak ada shortcut, right? Memang tak ada shortcut, semua daripada, kalau kata PhD macam tu lah dia proses yang susah. Tapi dengan adanya di STEM semuanya Alhamdulillah dipermudahkan.
So saya menyeru, saya tak nak ajak orang lain sebab ada-ada yang lain mungkin dah selesa dengan universiti masing-masing kan. Saya nak menyeru kepada mungkin ada adik-adik student yang tengok tadi tu, datanglah UUM. Kalau takut nak jumpa Dr. Syabi, meh jumpa saya dulu. Saya bawa jumpa Dr. Syabi. Tu ada. Tu yang penting, tak ada. Sini semua tadi siapa yang cakap? Takut kalau dengan lecturer. Tak ada. Semuanya ceria. Kan ceria hari ni kan? Kita santai. Semua ceria. Saya nak tanya soalan terakhir kepada dekan sebenarnya. Apakah visi ataupun prospek ataupun skop pekerjaan lah yang untuk para graduan program pasca siswazah STEM ni? Sebenarnya apabila kita sebut tentang dengan pasca siswazah lah kan? Kadang-kadang ramai pelajar-pelajar ni pun dia keliru kan, apa beza antara degree, apa antara master dan juga PhD. Kan, jika kalau dahulu waktu kita belajar di sarjana muda, sebenarnya kita belajar semua kursus dalam sesuatu bidang. Contoh, saya ambil contoh sebagai program sarjana muda pengurusan pelancongan. Dalam tu kita belajar semua. Belajar tentang dengan apa behavior, belajar tentang dengan transport, belajar tentang dengan planning, belajar tentang dengan environment dan sebagainya. Tapi bila kita menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat master dan juga PhD, sebenarnya peringkat tu nak memahirkan kita dalam sesuatu-satu bidang dalam bidang pelancongan tu. Sebagai contoh, katakan anda berminat dalam bidang contoh berkaitan dengan transportation. Jadi anda perlu mahir selok belok transportation tu tadi. Jadi itu yang kita minta mereka buat kajian. Sebelum nak buat kajian tu kena lah buat pembacaan, buat pembacaan, lepas tu pula buat kajian literature dan sebagainya. Jadi kita nak memahirkan satu-satu pelajar ni dalam satu-satu bidang yang tertentu. Supaya nanti apabila dalam bidang pekerjaan anda akan dijadikan sebagai orang yang dirujuk orang yang dirujuk dalam bidang-bidang tertentu dalam pelancongan ni. Itu tujuan sebenarnya. Jadi prospek-prospek pekerjaan kita boleh katalah sekarang ni ialah apabila dah berlaku COVID-19 kepada dunia industri yang memang terkesan adalah industri pelancongan, hospitality dan acara. Kita ambil contoh seperti di negara kita lah, banyak bisnes-bisnes yang telah merosot teruk disebabkan kerana pandemik ni. Walau bagaimanapun sebenarnya kita boleh lihat banyak peluang-peluang baru, peluang-peluang baru dalam bidang pelancongan dan hospitality. Kita kena berubah daripada segi paradigma. Paradigma kalau dahulu kita just lahirkan tenaga pelajar modal insan yang bekerja dalam bidang macam contoh perhotelan, bekerja dalam bidang housekeeping, bekerja dalam apa hotel dan sebagainya. Tapi sekarang ni sebenarnya pelancongan kita perlu didik ataupun kita perlu wujudkan peluang-peluang baru seperti dalam keusahawanan. Satu keusahawanan, yang kedua pula bila adanya teknologi maklumat. Sekarang ni cara kita nak mempromosi, marketing, planning, mengurus semua dah berbeza, dah tak sama dah. Betul. Macam dulu. Semua dan kena digital. Semuanya kena digital kan sekarang ni. Jadi untuk masa depan pelancongan seterusnya, kita pun sendiri tak tahu kan adakah wabak ini boleh dikawal atau tidak. Tetapi sebenarnya apabila datangnya pandemik yang sebegini, dia telah mengubah cara kehidupan kita pada hari ini dan masa depan. Jadi pelancongan itu pula sebenarnya dia akan berubah-ubah. Dia akan berubah-ubah. Daripada segi cara perancangan, dia sudah berbeza seperti yang dahulu. Daripada segi kehendak pelancong. Pelancong kalau dahulu pergi cuti disebabkan kerana dia nak release tensionnya. Sekarang tidak. Ramai kan orang minat pada satu-satu segmen-segmen yang tertentu. Contoh, ada orang pergi pada satu tempat ni sebabkan kerana hobi dia. Ataupun dia pergi pada satu event ni sebabkan kegemaran dia. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu tackle lah. Jadi sebenarnya dalam pelancongan ni untuk masa depan, insyaAllah memang banyak lagi peluang-peluang baru. Tetapi memang saya pohon pada semua yang menonton live pada hari ini untuk kita belajar sesuatu perkara yang baru, merubah sesuatu supaya kita dapat memenuhi kehendak dan juga selera pelancong yang memang kita katakan fleksibel dan juga berbeza-beza lah pada masa depan nanti.
Kena selalu up to date. Dengan apa ni peredaran masa eh. Ya, betul. Okey, kita dah sampai ke hujung rancangan dah sebenarnya ni. Sebelum kita menutup, saya nak tanya alumni dulu, way back tu, mungkin ada kata-kata nasihat perangsang ataupun kata-kata terakhir yang untuk disampaikan untuk yang kepada semua yang menonton Biskut Kering Kopi O kali ini dengan STEM. Saya nak mulakan dengan Dr. Agus. Dr. Agus, some words from you for those who are watching us now. Yes, okay. Well, studying at UUM is was one of the best choices that I have made. So I hope that everyone who watches this, the student and also the future student, will make the right decision to choose, because as Dr. Asmaini already said, that the support system of the UUM is very great. The support system that everybody is welcome and always accept your activity, also support your activity, although also have good international relations. So you will have a good career when you choose UUM. Even though at the moment, as Dr. Johan already said, that tourism is still under pressure, but this is the chance. There are so many possibilities and many challenges and opportunities that can be explored. So I strongly suggest to study at UUM, especially at STEM. Thank you. Okay, thank you Dr. Agus for joining us today. Okay, kita nak jemput Fatin Fatiah untuk memberi sepatah dua kata dan juga mungkin ada pesanan untuk siapa yang menonton hari ini. Silakan. Okay, akhir kata, surely saya juga one of the alumni yang insyaAllah kena masa dan ketikanya saya akan sambung ke UUM untuk further studies, sebab dah inspired kan dengan Dr. Johan dah panggil-panggil tu. Melihatkan panelis-panelis dengan doctorate, my lecturer. Ajak rakan-rakan sekali untuk sambung pengajian sini. Baiklah. So kita akan plan dengan kerjaya sedia ada bila nak sambung. InsyaAllah UUM will be my choice again and always. Alhamdulillah. So to menjang STEM. Okay. Salam Pirwana. See you soon. Macam itulah ayat dia, kan? Okay, saya nak jemput Dr. Asmahani pula. Sepatah dua kata ataupun nasihat atau untuk yang tengah menonton ni. Silakan. Terima kasih Kak Lin. Okay, saya rasa ini akhir kata jugalah ya. Kalau kawan-kawan nampak saya macam ni kan, so inilah sebenarnya produk daripada STEM. Right? Maksudnya kita memang easy going, kita memang happening, kita memang belajar buat PhD. PhD tu stress, tapi kita tak stress. Sebab apa? Sebab memang nature-nya macam tu. Okay, jadi kawan-kawan ataupun adik-adik yang tengah dalam dua, nak sambung belajar ke tak, sambung belajar ke tak, so jawapan dia sambunglah. Kat mana? STEM. Okay, so terima kasih. Terima kasih Dr. Asmahani. Okay, before we go to Dr. AB, I will let Atau to say a few words before we end this. Perhaps you want to invite your friends from Bangladesh or any other countries to join. So please, your last statement for this show. Can I use my language? Oh, can. Bangladesh language. Oh, okay. So maybe easier to understand if anyone is watching. Please, yeah. যদি কোনো বাংলাদেশি এখানে থাকেন, আপনাদের সবাইকে আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনারা যদি হসপিটালিটি, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে ক্যারিয়ার অথবা পড়াশোনা করার চিন্তা আছে ভবিষ্যতে, এটা হোক যে কোনো লেভেল, আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, পিএইচডি অর মাস্টার্স, এনিথিং, আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এখানে আসেন। আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট আছে, আমাদের এখানে ভালো রিসার্চার আছে, উই হ্যাভ মেনি গুড রিসার্চার, দোজ হ্যাভ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন। সো আপনারা খুব ভালো একটা গাইডেন্স পাবেন, আপনাদেরকে আমি ওয়েলকাম জানাই। আপনারা এখানে আসেন, স্টাডি করেন, এটা একটা বেজ ইউনিভার্সিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটির জন্য। মালয়েশিয়া অনেক পুরাতন একটা ইউনিভার্সিটি, যারা ট্যুরিজম হসপিটালিটি স্টার্ট করছিল এখানে, আপনারা সবাই আসেন। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, এনি বাংলাদেশি অ্যান্ড ফ্রম এনি কান্ট্রি, welcome to STEM. Okay, translate in Bahasa Melayu.
No, I'm joking. I'm joking. Tak ada subtitle. Okay. So thank you, Atau. So very very promising. Because Atau started from degree, master and PhD. Thank okay. You so much. Thank you so much. Okay. Dr. Eshabi, silakan kata-kata perangsang ataupun pesanan ni untuk yang menonton hari ini. Kepada semua, sambunglah belajar. Sekarang masa yang paling tepat. Tak ada alasan lagi dah boleh buat semua secara online. Yuran yang paling kompetitif, antara yang kompetitif dekat Malaysia ni di UUM. Dan kepada tourism industry players, hospitality industry players, hoteliers, now is the best time to add some value to your experience working in the industry. Siapa yang dah kerja industri dalam agensi kerajaan atau swasta, sambunglah belajar ya. Ya, kejayaan anda, tambahan gaji, nak confirm jawatan kepada petugas-petugas di college community, politeknik, tenaga akademik di seluruh Malaysia, sambung belajar. Di Indonesia pun inilah masanya untuk anda sambung belajar juga, sebab tak perlu datang pun sekarang, ya, sangat fleksibel. Sambunglah belajar, ayuh berani melangkah. Jangan lupakan STEM, UUM. Itu dia, okey. Dekannya, sekarang save the best for last, saya nak bagi dekan ulas sikitlah ataupun penutup daripada dekan, kata-kata nasihat atau pesanan. Silakan Dr. Johan. Okey, cuma saya nak memberitahu beberapa perkara lah, kan. Pertama sekali, semua program di STEM adalah program yang mendapat akreditasi daripada MQA dan juga mendapat akreditasi antarabangsa daripada Institute of Hospitality UK dan juga daripada APIM, kan, yang berkaitan dengan event management. Dan semua kursus-kursus dan juga program kami memang mendapat pengiktirafan antarabangsa lah, antarabangsa. Jadi jangan khawatir untuk datang. Seperti yang rakan-rakan saya sebutkan tadi, sebenarnya ini adalah waktu yang paling sesuai, kan, sesuai. Kerana kelas kita adalah kelas online untuk master, bagi coursework. Dalam tempoh 3 semester, anda boleh dah dapat dah master. Setahun saja, setahun saja tempoh dia. Memang pendek. Memang pendek. Jadi kepada rakan-rakan yang di luar sana, baik yang bekerja dalam bidang pendidikan dan dalam bidang industri, ayuhlah datang ke STEM untuk sambung pengajian dan juga membentuk diri untuk menjadi satu orang yang menjadi pakar rujuk dalam bidang pelancongan dan hospitality kita. Dan saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih kepada pihak unit marketing, Puan Azlin dan juga tim, kerana mengajak kami lah daripada STEM untuk live bersama-sama memperkenalkan produk-produk STEM, memperkenalkan apa yang kami ada, supaya di sini dapat menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar untuk sambung pengajian di STEM UUM. InsyaAllah kita doakan lepas ni lebih ramai lagi yang tahu berkenaan STEM di UUM dan akan apply. Ayuh berani melangkah. Kena melangkah dah ni, dah sampai ke hujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini, semua alumni yang terlibat. Terima kasih kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan ataupun JPP, UUMIT, PBS, Pusat Budaya dan Seni, Skimpa, Managers Coffee, tim daripada STEM sendiri dan juga daripada Marketing Division. Sesungguhnya yang kekurangan itu adalah daripada saya. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. Dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Saya dah lapar sebenarnya, nak tunggu kejap lagi dia akan serve cinnamon roll, kan. Okay, so sekiranya ada salah dan silap, saya minta maaf. Dan jangan lupa terus bersama kami di Biskut Kering Kopi O. Saya nak bagi satu kata-kata terakhir daripada Al-Hasan Al-Basri. Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadat, dan beribadatlah tanpa melalaikan tuntutan mencari ilmu. Sekian saja daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia, untuk anda semua, Biskut Kering Kopi O. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Silakan. Bye. Mana cinnamon roll? Okey, akhirnya kita dah siap pun kita punya cinnamon roll, ya. Okey, so inilah dia hasil dia. Hasil tangan daripada Chef Siti Aminah. Okey. Dan sepastinya kita punya panel pun dan yang berada dalam Managers Coffee ni amat teruja nak rasa kita punya cinnamon roll ni. Okey, so sebelum last kali, kita akan minta chef kita bagi final touch sebelum kita bagilah kita punya panel rasa kita punya cinnamon roll hari ni. Okey chef. Okay.
Okey, kalau kita tengok sinilah, inilah dia hasil kita punya cinema roll ni. So, mana-mana yang boleh nak try lepas ni, boleh cubalah resepi ni. Full resepi kita akan upload kemudian dekat kita punya stamp, punya YouTube. Dan juga please share video ni nanti, okay? Dan juga like kami punya platform. Okay, dan juga untuk dapatkan perkembangan terbaru mengenai kami punya aktiviti di stamp, boleh melayari kami punya Instagram dan juga Facebook. Okay, so sekarang ni Puan Siti Aminah dah meletakkan kita punya cream cheese punya topping dan juga kita letaklah sedikit ya, kita punya chocolate chips, kita punya almond flake dan juga kita punya sultana, kita punya kismis. Okay, so kalau depan kamera ni penonton boleh tengoklah. Minta maaf lah ya, saya minta maaf sangat. Okay, para penonton hanya boleh tengok secara virtual sahaja kita punya cinema roll ni. Okay, so ini Puan Siti Aminah dah siapkan satu dan ini yang telah Puan Siti Aminah sediakan lebih awal dan saya rasa mungkin bolehlah rakan-rakan saya paskan kita punya cinema roll ni kepada kita punya panel dan hadirin-hadirin yang sekalian. Okay, so selamat mencubalah resepi kami kelak. Okay, terima kasih.